Jadi jangan ikutin aku nggak sih. Hai YouTube, perkenalin nama aku Reni Rere. Nama aku Sandi Stefanus. Buat kalian yang mungkin belum tahu kita, jangan lupa follow dulu media sosial kita di Instagram. Dan buat kalian yang udah tahu kita pasti tahu aku emang udah rencana bikin YouTube bertemakan traveling sesuai dengan wish yang kalian udah tulis dan kemana-kemana ajanya. Jadi sekarang kalian harus ikutin vlog pertama kita. Kita mau kemana? Destinasi pertamanya mau ke Malang. Jadi buat kalian gak usah khawatir karena kita akan bikinnya budget traveling. Jadi pokoknya semuanya tuh aman di dompet. Terbudget. Dan kita akan kasih lihat ke kalian juga destinasi-destinasi yang harus kalian tuju kalau kalian ke Malang. Karena ini kita udah kedua kalinya kita ke Malang. Yes. Dan harga makanan di Malang itu super duper murah banget. Hmm. Jadi kalian harus terus ikutin vlog kita sampai kita di Malang nanti. See you. I'm distressed, but I keep searching for your traces in the dark. Losing myself in the endless memories of the end. Sekarang kita sudah sampai di homestay kita. Bisa dilihat dulu. Nah, homestaynya kita ini kita bermalam 5 hari ya. 5 hari 4 malam dengan harga 1,7 juta. Kurang, tapi karena murah, kita berenam, jadi kita satu orangnya cuma kena 280.000. 286.000. Oh, 286.000. Sorry guys. Ini adalah definisi tak ada rotan, akar pun jadi. Gak ada ban pinggang nih. Pakai. Sekarang sudah jam 4. Kita akan ke destinasi pertama, yaitu adalah Museum Angkut. Museum Angkut adalah museum salah satu yang terbesar di Asia. Jadi nanti ikutin kita. Beneran. Kita akan jalan-jalan, kita akan lihat-lihat, dan kita akan kasih tau kalian spot fotonya di Museum Angkut di mana aja. Sekarang kita sudah sampai di Museum Angkut. Sekarang kita langsung ke loketnya buat beli tiket. Jadi ini harga tiket masuknya itu 100.000. Dan tadi aku lupa bilang kalau tadi siang kita makan nasi goreng yang harganya 12.000. Ya aku pesan di Gojek. Dan 12. Ini foto nasi gorengnya di sini 12.000, udah ada sosis, udah ada ayamnya, banyak dagingnya. Banyak. Kita enggak mau rugi guys kalau makan. Dingin banget, padahal 2 tahun lalu aku kesini panas banget. Jadi aku prefer kalian kalau mau kesini kayak bulan-bulan kayak gini deh. Masuk ke pesawat yang Republik Indonesia. Sekarang aku lagi sama pilot Hadi. Pinjam dulu kacamata pilot Hadi. Pesawatnya Presiden Republik Indonesia. Nah, jadi di spot yang kali ini di Amerika. Yes, di Amerika, seperti kayak di Amerika. Ini kita bisa sewa kostum.
Harganya cuma Rp30.000 per 30 menit. Ya worth it lah, oke lah kalau buat jalan-jalan ke sini. Kan kapan lagi bisa pakai baju kayak gini kalau di Jakarta ya bisa. Hello, my name is Pete. Hallelujah. Sisi lain Sandi Kevin Stefanus guys. Oke guys, jadi kita baru aja selesai. Yes. Nah sekarang kita mau kemana? Kita mau ke BNS. BNS. Di BNS itu adalah tempat main kayak Dufan, tapi seru banget. Dan karena dia game-nya tuh beda banget lah. Kalau kalian pernah ke Dufan, di sini ada game-game yang benar-benar beda-beda. Ini seru banget. Aku excited banget ke BNS sekarang. Sini dingin banget. Jadi sini dingin banget. Kalau kalian nggak kuat dingin, jangan ke Malang di bulan Juli. Dan yang terpenting, ini kita mau kasih lihat hasil foto kita di Museum Angkor. Bisa lihat kita sudah di BNS. Jadi nanti langsung ikutin kita aja ya. Kita ambil tiket terusan. Harganya Rp99.000. Kalau cuma mau masuk doang harganya Rp30.000. Tapi karena kita mau main, game-nya semua jadi Rp99.000. Oke, jadi di game di belakang kita adalah game pertama yang kita akan mulai. Itu namanya Rodeo Games. Tapi karena berat aku lebih dari 70 kilo, aku gak bisa naik. Jadi yang main itu Bakti, Rere, Hazel, sama Karin. Oke, sekarang kita lagi mau main namanya Magic Bounce. Kita akan diputar terus akan diontang-anting kayak gini. Kayak kanguru, guys. Iya, mundur. Ternyata nggak maju. Wow. Wah, geli. Sekarang game ketiga kita Matterhorn, kalau nggak salah ya, itu namanya Matterhorn. Kita akan cobain ini. Gila, ini sih kencang banget guys, ini anginnya ke sini, berasa banget guys. Ini game keempat. Namanya Dance Party. Yang ini jago dong, udah muntah. Oh iya, ini udah muntah nih yang ini. Tapi masih tetap main terus. Our fifth game, sepeda gila. Jadi kita akan naik sepeda terus diputer 360 derajat diputer. Nanti aku akan kasih lihat tampak, wow, kaget. Wih. Wah. Kita diputar 360 derajat. Wow.
Wahana pertama yang ngantri. Ini adalah wahana yang menurut aku paling asik karena kita bisa lihat pemandangan dari BNS dari atas. Ya, ini dia keindahan Malang pada saat malam hari di BNS. Jangan diputer. Jangan diputer, aku enggak suka. Pegangan tangan. Seru kan deh. Selesai. Hampir di penghujung wahana kita. Sekarang kita main Gravitron. Di sini itu kita ntar bakalan melawan gravitasi, terus kita nggak bisa gerak. Jadi kayak nempel di tembok, kayak disedot. Wah, kita melawan gravitasi. Udah ntar nempel nih? Iya, masih belum nempel. Oke, udah mulai nempel. Gak sih, udah mulai nempel. Gak sih, udah mulai nempel. Ah! Pak, bisa nempel deh. Wah. Yang hari ini udah capek banget, tadi kalian udah lihat serunya, dan besok kita lanjut ke Jatim Park 2 sama Batu Zoo. Jadi ikutin terus ya, sekarang kita mau ke villa, mau tidur. Jadi pokoknya besok kita kegiatannya ke Jatim Park, terus kita istirahat sore ke malamnya, langsung lanjut buat persiapan ke Bromo jam 12 malam. Oke guys, thank you pokoknya semuanya udah nemenin kita dari tadi, dari awal sampai sekarang, sampai terakhir. Pokoknya see you guys besok. Bang Jali. Oke, sekarang kita mau kasih makan burung julang. Wow. Kam. No. Dia makan satu-satu. Apa? No.